Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa di mana saja berada, saya ucapkan marhaban Ramadan. Di awal perjumpaan kita pada hari ini, saya mengajak kita semua, marilah kita naikkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat-Nya kepada kita. Terutama masih diizinkannya kita berjumpa dengan Ramadan di tahun ini 1443 Hijriah. Semoga insyaallah Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Salawat dan salam mari kita sampaikan buat junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya. Pemirsa yang berbahagia, Ramadan kembali menjumpai kita semua. Tamu agung datang menghampiri kita semua. Dan sesungguhnya Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala memposisikannya begitu tinggi di hadapan kita umat Islam. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan puasa Ramadan? Kelebihan apa, keistimewaan apa yang ada di bulan Ramadan ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ia begitu tinggi di hadapan kita semua? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu cermati kembali sesungguhnya apa itu puasa di bulan Ramadan. Yang pasti adalah puasa kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang akan membatalkan puasa kita. Sejak tulu'il fajri, munculnya fajar di waktu pagi, sampai ghurubis syamsi, terbenamnya di waktu sore. Yang tentu diikutkan dengan niat berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka sesungguhnya puasa atau Ramadan yang begitu tinggi nilainya tadi di hadapan kita, banyak filosofi, banyak rahasia-rahasia yang bisa kita gali tentang hikmah, tentang keberadaan puasa itu sendiri. Yang pertama adalah, dengan berpuasa di bulan Ramadan, kita dalam diri kita, hati kita akan muncul asy-syu'uru bi ni'matillah. Kita akan merasa betapa besarnya nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak yang pengin berpuasa, banyak yang pengin langkahkan kakinya menuju rumah Allah untuk salat tarawih dan salat-salat yang lain. Tetapi karena Allah memberikan ujian sakit, Allah kemudian menentukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka dengan uzur itu dia pun tidak mampu melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kita merasa nikmat itu akan besar, nikmat itu akan berharga ketika nikmat itu tidak lagi bersama-sama dengan kita. Sehingga pelajaran mungkin yang pertama bagi kita adalah ternyata kita butuh Allah, Sang Mun'im, Sang Pemberi Nikmat, Sang Razzaq yang memberikan rizki kepada kita semua. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita bisa terpenuhi. Yang kedua mungkin pemirsa yang berbahagia adalah bagaimana al-ihsasu bil fuqara'i wal masakin. Ada rasa empati yang muncul kepada para fuqara dan para kaum-kaum miskin. Dengan Ramadan insyaallah bukan sesuatu yang haram yang dilarang oleh Allah. Ketika kita makan di siang hari, minum di siang hari, ataupun berkumpul suami dan istri di siang hari, yang notabene-nya adalah akan membatalkan puasa kita. Sesungguhnya itu di luar bulan Ramadan. Ketika diniatkan karena Allah, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan dilarang melakukan hal-hal tadi, merasa bahwa sesungguhnya makan itu mungkin mudah bagi kita, minum apa saja mudah bagi kita,
Tetapi para fukara, mereka mungkin semalam tidak makan, mungkin sehari tidak makan, atau mungkin makan saat ini. Tetapi waktu-waktu ke depan, mereka akan bersusah payah mencari kembali sesuap nasi yang akan mengisi isi perut mereka. Kita dengan dilarang dari yang halal. Pelajarannya bagi kita insya Allah dengan Ramadan ini adalah setelah Ramadan nanti, semoga yang haram, yang dilarang, yang tidak boleh dapat kita menahan diri kita sendiri. Sehingga bukan hanya muraqabatullah, tidak hanya pengawasan dari Allah, tapi ada muraqabatun nafsiyah, ada pengawasan dari diri sendiri kita. Sehingga insya Allah, baik kita merasa sendiri ada orang ataupun merasa dalam pengawasan Allah, kita akan tetap istiqamah, akan lurus di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.